Ya, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk edisi hari ini. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Arya Dalista Fadli, saya akan menyampaikan informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku tanggal hari ini 14 Juni 2024, pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu, perairan selatan Kupang Rote, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca umumnya kami perakirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat angin melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat dan nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadli. Informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Dari Jalan Durian Nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.